Bermain PUBG merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Turun pocinki, aku mati lagi. Langsung lobby, teman maki-maki. Masuk lobby, main lagi. Turun aman dekat Zarki. Temanku mati, tapi aku yang disalahin. Di malam hari, merupakan waktu bermain gembira. Ngobrol-ngobrol, curhat-curhat. Tawa tiada henti-hentinya. Saatnya tidur dan tak ada yang berani ganggu kita. Oh mantanku, aku sayang padamu. Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya di subscribe, di like. Dan setelah menonton video ini, silakan di komentar. Terima kasih. Oke guys, sekarang polisi Wahyu Hidayat dan polisi si kampret kacau akan razia ya. Kabarnya ada laporan-laporan di Yasna itu banyak terjadi maksiat-maksiat ya, seperti mesu-mesu, perjudian, minum-minuman alkohol, minum-minuman air keras gitu. Masa air keras diminumnya gitu kan, kan nggak mungkin juga. Nah, jadi kita amankanlah mereka di sini semuanya. Nah, kita nanti razia bersama Wahyu, polisi Wahyu Hidayat. Wahyu Hidayat ini adalah Brip 2 ya. Brip 2 Norman itu. Ada lagunya Brip 2 Norman itu. Cala caya 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 caya. Chaiya 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 chal chaiya 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 chal chaiya 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 chal chaiya 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 chaiya. Kalian ketawa kayak gua ngelucu, kalian gua enggak ketawa sih. Tanya apa? Katanya diam. Satu squad bang. A few moments later. Oke. Sekarang kita razia ya bersama polisi ini ada dua polisi akan razia. Kita akan razia ke Periper ya. Di Yasna tadi tidak ada apa yang mungkin mereka tahu ya, bocoran razia-razia. Ya maklumlah ada orang dalam gitu kan. Ya kita polisi Wahyu Hidayat akan razia ke Periper. Kabarnya Periper telah terjadi penghamilan brutal ya, banyak perempuan yang lagi hamil. Kemarin itu kami sempat juga razia ya Yu ya. Iya Pak. Iya ke sana. Pas kami cek orang hamil kan, rupanya dia punya suami gitu. Ya udahlah, kami langsung aja minta maaf. Maaf Pak. Iya Bang. Jadi kami teruslah, kami akan tetap terus razia-razia di kota-kota Erangel ini ya. Itu. Lo gimana nih? Lo sawan yo. Okay. Kita langsung ke Periper ya. Oke. Kita razia terus. Ini kayaknya udah mulai sepi nih apa ya, PUBG nih ya. Iya, tidak ada orang. Ya mereka tahu. Kita razia terus ya. Gua akan terus ngomong terus selagi mereka Oke, kita melewati kota Pochinki. Iya, Pochinki aman. Pochinki aman, Mbak. Iya. Pochinki aman. Kenalkan ya, Wahyu ini adalah bawahan saya ya. Dia baru 2 bulan jadi polisi nih. Dia udah langsung naik pangkat karena dia terlalu hebat lah seperti itu. Iya. Kita akan razia di Periper ya. Iya, di Periper itu kabarnya banyak sekali terjadi asusila, seperti
seperti orang-orang yang intip mandi, ya itu harus dibasmi lah gitu. Yang intip mandi itu cukup lah. Si Wahyu Hidayat aja gitu. Orang dalam, Pak. Iya. Oke, sekarang kita udah nyampe di sini, kita akan razia. Wiu wiu wiu. Kita pakai ini pinnya aja. Orang pro gitu ya, Pak. Ah, sini yuk, ikutin Bapak yuk. Kita razia di Pak. Kita razia di bukit-bukit ini yuk. Iya. Oke. 0606 Kijang 1 ganti. Wahyu. Siap. Siap, Pak. 06. Masuk. Iya, kita lihat biasanya banyak pasangan anak muda di sini, muda-mudi nih yuk. Di sini yuk kita lihat yuk. Yo, ini ada pasangan betina sama jantan di sini. Lihat ni, mana Pak? Nampak kan ada cacing, ada ulat ni. Ini terjadi sangat luar biasa ni. Iya. Itu di pohon-pohon kayaknya harus kita perhatikan yuk. Kadang biasanya ya, mereka tahu ada polisi kan, mereka manjat gitu. Seperti itu ya. Oke. Okay. A few moments later. Bapak Wahyu? Iya, Pak. Kita cari di sini, kabarnya kita dapat laporan tadi di sini kan. Kita dapat laporan bahwa ada perjudian lo gitu. Ya. Lu paham kan? Paham ya, kan? Paham, Pak. Oke. Okay. Dah, kita mulai cari kabarnya mereka ada di sini tuh. Oke, pelan-pelan yuk. Iya. Lo lihat mobil sana kan? Ada oh, nampak iya, mobil kan? Ya, mobil merah ini, Pak. Ah iya. Ya, tolong diam yuk. Yuk, kayaknya mereka di sini yuk. Kayaknya mereka di sini yuk. Iya, itu mereka yuk lagi kumpul kita di sini dulu yuk. Ya, diam, nanti kita ketahuan yuk. Saya apa sadaruan? Yuk, mereka main kayaknya yuk. Iya, 10 juta nih, cuki nih. Aduh, minang sini. Oh iya, sangat ini. Oke, lanjut ke minang nih. Oke. Ah, bagus, si minang nih. Perasaan gue nih. Hei, jangan bergerak. Kalian mau macam-macam sini ya? Kalian mau macam-macam sini, ayo jangan bergerak nih. Kejar. Lari. Jangan lari. Ini ada peringatan nih. Lari. Ada peringatan kalian. Jangan lari. Ada yang lari. Kejar. Jarak. Kejar nih, yuk. Woi, jangan lari, woi. Kerja kalian berjudi aja, kampret kalian nih. Ngapain kalian nih? Aku tembak kalian ya. Tembak kalian peringatan satu, udah. Udah tiarap semua, tiarap. Tiarap. Kalian mau macam-macam kalian setembak kali ini. Kerja. Di sini, tiarap di jalan raya sini, Pak. Ini, Pak, suruh ke sini aja, Pak. Eh, udah ke jalan raya semua, sini. Jalan raya sini. Sini semuanya. Ampek kalian ini. Ya, Pak. Sini semuanya. Mau tiarap sini semua tiarap. Ampun, Pak. Cepat. Semuanya. Cepat sini. Ampek kerja kalian judi aja kalian. Emak kalian susah. Susah cari duit kayak ini juga. Tiarap semua. Tiarap. Ini OI kayaknya nih. Kamu kebiasaan bandel nih. Kampret kamu nih. Udah, tiarap sini semuanya. Tiarap. Apa kalian nih? Tiarap semuanya, senjatanya buat sini semua. Tiarap. Udah, tiarap. Ngerti tiarap? Ngepron. Gak ngerti dia tiarap. Ngepron. Oke, iya. Iya, bagus ngepron. Udah. Biar dulu yuk, mundur yuk, gue ceramahin dulu yuk. Yang di sini tiarap sini kumpul sini semua. Sini, tiarap kumpul sini. Oke. Yang dalam rumah, lo mau kabur ha? Yang dalam rumah kamu sini, cepat sini, tiarap sini, jangan kabur. Tiarap hei. jangan kabur. Mau mati apa enggak, tiarap hei. Oke, tiarap. Iya, baris yang rapi yang kayak gini bagus nih. Kamu baris yang rapi, mundur. Iya, mundur terus. Iya. Kamu bisa baris gak? Oke, udah sini yuk. Kita ceramah. Kalian ini gimana nih? Masa berjudi siang bolong kayak gini nih? Kalian pengangguran macam apa ini nih kayak gini nih? Kampret kalian nih. Ini gak bisa terulang lagi ya.
Jangan sampai terjadi perjudian lagi kayak gini. Kita tuh harus bekerja. Yang punya istri, nafkah istri dengan baik. Yang punya pasangan, bahagiakan dia, jangan sakitin dia. Kalian kumpul-kumpul kayak gini nih, macam mana kalian ini nih? Kampret kalian ini. Paham kalian semua nih? Paham, Pak. Oke. Besok-besok kalau Bapak lihat lagi kalian judi-judi lagi sembarang kayak gini, akan Bapak habisin kalian lagi ya. Akan Bapak ikat kalian lagi. Ampun, tai, kampret. Kamu paham kan? Dengar kan? Dengar, Pak. Kamu ini. Coba kamu berdiri. Hey, yang nomor dua nih, yang pakai topi nih. Oi. Oke, kamu aja. Udah sini. Satu orang aja. Yang lain. Yang lain, eh. Macam-macam kalian. Hei, kamu ngadep sini. Duduk kamu, duduk. Iya, Pak. Kenapa kamu berjudi, ha? Iseng aja, Pak. Cuma ikut-ikutan teman. Orang tua kamu masih ada, kan? Masih ada, Pak. Iya, kamu itu harusnya itu jangan bandel kamu. Kamu tuh sebagai lelaki yang jantan tuh rajin-rajin bekerja. Tidak boleh judi-judi kayak gini. Judi tuh haram itu, ada lagunya itu. Judi, tung-tung-tung-tung, menjanjikan kemenangan. Kok jadi nyanyi, Pak? Judi, menjanjikan kemenangan. Iya, kayak gitu. Kamu itu nggak boleh lagi judi, paham kamu kan? Paham, Pak. Coba kamu push up 5 dulu. Push up 5. 1. 2. 3. 4. 5. Udah, kembali ngepron. Baris sini lagi, ngepron kamu sini lagi. Oh, kampret kamu nih. Udah, kamu. Hey, yang di WC siapa nih? Siapa yang di WC itu? Ada yang di WC, Pak. Satu orang, Pak. Udah sini, bawa dia sini. Sini, tiarap, weh. Udah, kamu tiarap. Sini. Kamu, Pak, bandel kamu ya. Macam-macam kamu ini ya. Sini kamu, cepat sini. Hei, kamu ini judi-judi aja kerja kamu, ha? Kamu kerja apa, ha? Di sana sopo, Pak. Ampret. Eh, lo disuruh aja. Kalau disuruh push up, baru push up lo. Udah, berdiri. Kamu berdiri. Berdiri. Pak, ada yang mau kabur nih, Pak. Siapa yang kabur tuh? Mau kabur kamu, ha? Mau kabur kamu, ha? Kampret. Oke. Udah, yang satu orang tadi sini, yang sini tadi. Sini yang satu tadi sini. Yang satu. Oh, dia. Masing-masing revive. Oke, kamu sini. Kamu kenapa judi, ha? Yang lain ngepron. Diarap. Kampret. Eh. Kamu ngapa judi-judi, ha? Hobi, Pak, hobi. Apa lu bilang hobi? Lu bilang kampret kamu nih, gua tempeleng lo ya. Ampun, Pak, ampun. Ini lu ngapain, ha? Woi. Lu ngapain? Ha? Macam-macam lu sama saya, ha? Ngapain tuh gue? Sini. Lu sini. Sini lu. Diam semua, hei. Kalian ini udah salah. Kenapa lo judi, ha? Lo bilang hobi, judi itu hobi, terus enggak ada kerjaan gitu? Enggak ada, Pak. Enggak boleh kita kayak gitu. Kita tuh harus, biarlah kita gaji UMR kan 1.500.000. Kamu jadi pegawai sales Oppo, sales Vivo, apa Cina pun enggak apa-apa gitu. Pokoknya jangan judi lah gitu. Enggak kaya kamu kalau judi-judi kayak gitu tuh. Paham kamu? Paham, jangan Pak. Jangan ulang lagi ya. Iya, Pak. Udah, baris lagi ke sana. Ke teman lo, gabung sana lagi. Ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Selanjutnya sini. Oke. Pak, setengah menit lagi di jalan nih, Pak. Darah enggak ada nih. Kamu kenapa judi, ha? Enggak ada, Pak. Ini kamu hamil masih juga judi nih. Berdiri kamu. Berdiri. Berdiri. Kamu hamil nih, udah 4 bulan kan hamil nih? Iya, Pak. Udah, kamu jangan lihat saya. Saya nafsu lihat Bapak nih. Kamu berdiri, jangan bergerak, berdiri. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, kamu hamil nih, udah 4 bulan nih. Suaminya mana? Enggak ada, Pak. Apa lo bilang enggak ada? Kampret kamu nih, suami lo diperkosa atau gimana nih? Iya, Pak. Saya diperkosa rame-rame, Pak. Aduh, kalian ini luar biasa nih. Udah! Semuanya bubar. Bubar. Temanku semua pada jahatan.